Bulan Ramadan saya namakan bulan upgrade. Ramadan adalah bulan latihan yang Allah berikan sepanjang satu bulan untuk kita melatih diri kita. Apa latihan yang Allah Ta'ala suruh buat? Pertama, Allah suruh upgrade istiqamah kita. Sebab percaya tak? Nak menunaikan solat tarawih ni bukan Allah Ta'ala suruh malam ni saja. Allah suruh kita sampai ke hari ke-29 ataupun sampai ke penghujung Ramadan. Nak suruh kita istiqamah datang solat tarawih. Nak suruh kita istiqamah dengan tazkirah. Nak suruh imam kita terus membaca dengan bacaan yang baik. Nak terus istiqamah bahawa kita kena terus jaga iman kita. Siapa melalui perkara tersebut, upgrade dirinya, dia ada satu key point besar perubahan dalam hidupnya. Perubahan terbesar dalam hidupnya apa dia? Dia menjadi orang yang tidak sedih. Dia menjadi orang yang dalam keadaan sentiasa tidak takut dengan apa yang mendatang. Tuan-tuan, walaupun kita miskin, kita taklah kaya macam orang Cina lah kan. Walaupun kita taklah sekaya mereka, tapi ketakutan kita tak seumpama dengan orang-orang lain. Orang lain takut kalau harta mereka berkurang. Orang lain bimbang kok-kok jadi apa pada diri mereka. Orang lain takut bila berlaku COVID, bisnes mereka akan hancur. Orang kita alhamdulillah, takut tu ada, tapi tenang tu melebihi takut. Sebab apa? Sebab kita dah dididik lama. Mak ayah kita didik lama. Ustaz-ustaz kita selalu bagi tahu, jangan takut. Apa jua musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ucapan ni semua orang ingat ucapan mati. Tak. Ucapan ni adalah satu kenyataan. Nak beritahu sesungguhnya daripada Allah lah segala perkara datang. Dan kepada Allah lah kita akan kembali. Nak bimbang apa? Semua benda adalah keputusan Allah. Kita tak perlu susah hati tuan-tuan. Jadi sebab itulah di awal-awal Ramadan ni saya nak bagi semangat lah. Semoga tuan-tuan kuat dan bangun. Dan jangan rasa bahawa datang Ramadan nak jadi bulan lemah dah. Bulan Ramadan saya namakan bulan upgrade. Bulan upgrade diri kita. Kita reform balik tubuh badan kita dan lahiriah serta batiniah kita. Kita gerakkan dengan mood tazkirah. Di siang hari kita berlapar latihan fizikal. Di malam hari kita baca Al-Quran setelah solat tarawih. Dan kita datang berkumpul untuk melaksanakan secara jama'i.